Hasilnya mengesankan, ternak ayam metode organik tanpa pakan pabrikan. Produktivitas telur dan daging ayam lebih nikmat, berkualitas. Peternak, uhuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di bulan kemerdekaan ini, kita akan belajar hal menarik, yaitu hasil yang mengesankan dari ternak ayam kampung dengan metode organik. Jika kalian ingin mengetahui bagaimana cara mendapatkan hasil yang terbaik dengan cara yang alami dan ramah lingkungan, kalian simak step by step-nya ya. Metode organik dalam ternak ayam kampung merupakan pilihan yang semakin populer di kalangan peternak ayam. Mengapa? Karena metode ini tidak hanya meningkatkan kesehatan ayam, tapi juga produktivitas ayam kita, serta turut menjaga kesehatan lingkungan juga. Dalam metode ini, kita menghindari penggunaan bahan kimia dan pakan pabrikan, serta lebih fokus pada pemberian pakan alami dan perawatan yang ramah lingkungan. Sebagai langkah pertama, kita menggunakan pakan organik yang terdiri dari biji-bijian, sayuran, dan bahan alami lainnya. Pakan organik ini tidak hanya meningkatkan kualitas daging dan telur ayam, tetapi juga memastikan ayam kita mendapatkan nutrisi yang seimbang. Berikut hasil mengesankan dari metode organik. Setelah menerapkan metode organik selama beberapa bulan, kita merasakan perubahan yang signifikan dalam kesehatan dan produktivitas ayam kampung. Telur yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik, dengan rasa yang lebih gurih dan tekstur yang lebih padat. Daging ayam juga lebih lezat dan memiliki tekstur yang lebih baik. Tidak hanya itu, kita juga mengamati bahwa ayam kampung yang dibesarkan secara organik lebih tahan terhadap penyakit dan stres. Mereka memiliki bulu yang lebih bersih dan sehat, serta tingkat kematian yang lebih rendah. Berikut tips untuk sukses ternak ayam kampung metode organik. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam ternak ayam kampung organik ini, ada beberapa tips yang bisa kalian ikuti. Pertama, pastikan kandang ayam selalu bersih dan kering. Kebersihan adalah kunci utama untuk mencegah penyakit. Yang kedua, berikan pakan organik yang berkualitas tinggi dan seimbang. Kalian bisa membuat pakan sendiri dengan campuran biji-bijian, sayuran, dan rempah-rempah yang bermanfaat. Yang ketiga, pastikan ayam mendapatkan akses yang cukup untuk bergerak dan berjemur di bawah sinar matahari. Aktivitas fisik yang cukup dan paparan sinar matahari sangat penting untuk kesehatan ayam-ayam kita ya. Menjadi peternak ayam kampung yang sukses membutuhkan semangat dan usaha yang konsisten. Ingatlah bahwa setiap usaha yang kita lakukan dengan niat baik dan tulus pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menyertakan sholat dan doa dalam setiap langkah kita. Sholat adalah sumber kekuatan dan keberkahan dalam segala usaha yang kita lakukan. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Kita harap video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kalian. Jika kalian memiliki pertanyaan atau pengalaman ternak ayam kampung, share aja di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga untuk mendapatkan video terupdate dari kami. Hasilnya mengesankan, ternak ayam metode organik tanpa pakan pabrikan. Produktivitas telur dan daging ayam lebih nikmat, berkualitas, dan sehat untuk kita konsumsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi. Mau tahu racikan pakan ayam agar cepat besar? Kalian bisa simak yang ini. Yuk.